Kalimantan Tengah tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga kaya akan ragam budaya, adat istiadat, hingga tari tradisional yang berhubungan dengan latar belakang kepercayaan masyarakat setempat. Salah satunya adalah tarian ritual adat kematian suku Dayak yang disebut Babukung. Babukung dilaksanakan oleh suku Dayak yang beragama Kahringan, terutama yang berada di Kabupaten Lamandau, Seruyan, dan Katingan. Unsur utama yang menjadi identitas dari ritual adat kematian Babukung itu sendiri adalah luha, yang dalam bahasa Dayak Tumon berarti topeng, dan tangkum, yang dalam bahasa Dayak Tumon berarti bambu. Luha dalam tradisi Babukung pada umumnya mempunyai karakter yang bermacam-macam, misalnya wajah manusia, hantu, dan hewan seperti naga, buaya, kerbau, rusa, burung, dan lain-lain. Orang-orang percaya bahwa dengan ritual adat Babukung tersebut dapat membantu proses kepergian seseorang yang sudah meninggal dunia, sehingga ritual adat Babukung terbagi menjadi 3 fungsi. Pertama, untuk memanggil roh para nenek moyang. Kedua, sebagai sarana penghibur bagi keluarga atau sanak saudara yang ditinggalkan. Ketiga, untuk memberikan bantuan berupa bahan sembako dan lainnya kepada keluarga yang ditinggalkan. Proses ritual adat Babukung biasanya dilakukan pada siang hari dan malam hari sebelum jenazah dikebumikan. Seiring berjalannya waktu, pemerintah Kabupaten Lamandau melihat keunikan dan keeksotikan dari ritual adat Babukung, kemudian mengangkatnya sebagai salah satu agenda rutin, yaitu Festival Budaya Babukung yang dilaksanakan setiap tahun. Bahkan festival ini pernah mencatatkan diri dalam Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan penampilan tari topeng tradisional terbanyak. Kemudian diakui sebagai salah satu dari 100 Calendar of Event Wonderful atau 100 daftar acara kegiatan luar biasa dari Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan dicantumkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Nasional Republik Indonesia.
Foto, foto.